Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy rasula ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini kita termasuk orang yang beruntung bisa dihadirkan di bulan Ramadan ini untuk meraup segala pahala yang berlimpah dan juga ampunannya dan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan diri kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah." Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Ayat ini menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penolong agama Allah. Tentu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim tidak mungkin akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang kafir bukan menjadi penolong agama Allah, justru mereka menjadi perusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga mengingatkan kita sebagai orang-orang yang beriman, mengkhususkan kepada orang beriman bahwa sesungguhnya ayat ini mengingatkan kepada kita orang beriman untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala ada sebagaimana pengikut Isa bin Maryam. Dilanjutkan dalam ayat As-Sawab ayat 14, kama qala Isa ibnu Maryam, sebagaimana kemudian Isa ibn Maryam berkata lil hawariyin, kepada pengikutnya lil hawariyin, yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana dikatakan para mufassir, para ulama, ada 12 orang pengikut Nabi Isa alaihissalam, yakni hawariyin. Mereka inilah menjadi pengikut Isa alaihissalam, menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengikutnya Isa alaihissalam dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita tolong dari agama Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita tolong. Sesungguhnya makna ini adalah bukan makna hakiki, karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita tolong, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, mengatur jagat raya ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meminta tolong kepada kita kepada manusia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang beriman untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat yang mulia ini. Jemaah rahimakumullah. Pertanyaannya, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tolong? Tentu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saat ini syariat-syariatnya mulai ditinggalkan oleh umatnya.
kemudian ditinggalkan oleh para pengikutnya dan dirusak oleh orang-orang kafir yang benci, yang tidak suka terhadap syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ketika syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, dihinakan, ketika Al-Qur'an mau dibakar, ketika ajar-ajar Islam seperti jihad dan khilafah kemudian dikriminalisasikan, distigmatisasikan terhadap suatu kejahatan, tentu kita sebagai orang beriman harus menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala yang syariat yang mulia ini mulai dihinakan, dilecehkan, distigmatisasi negatif terhadap ajaran-ajaran yang justru memberikan kemaslahatan kebaikan bagi kaum muslimin dan seluruh manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan kemudian dalam ayat tersebut, ya qala al-hawariyun, dan orang-orang hawariyun tersebut kemudian berkata, ya nahnu ansarullah, sesungguhnya kami ini adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian kita harus kita lakukan? Ya, ayat berikutnya sebelumnya ya menjelaskan berkaitan apa yang harus kita lakukan, yang kita korbankan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'minuna billahi wa rasulih, dan mereka itu adalah beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, wa tujahidu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum, dengan harta-harta mereka, wa anfusikum, dan jiwa mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Maka konsekuensi dari keimanan kita adalah menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengorbankan jiwa kita dengan harta kita, dengan jiwa kita, tentu adalah menjadi pengemban dakwah, menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, agar syariat Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi kemaslahatan kebaikan bagi seluruh manusia, dan tidak ada lagi orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang melakukan framing negatif terhadap ajaran-ajaran yang mulia ini. Dan harus kita perhatikan dengan jiwa kita, kontribusi jiwa kita dengan harta kita, percepatan dakwah ini, perbaikan umat ini akan semakin cepat. Dengan demikian, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, kemenangan kaum muslimin akan kita raih, akan kita nikmati, akan bisa kita rasakan, dan bisyarah Rasulullah SAW akan tegak kembali kehidupan Islam, akan tegak kembali Islam yang kafa, dengan tegaknya daulah Islamiyah di muka bumi ini. Ini merupakan bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah wa yansurkum yatsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan akan memberikan keteguhan kepada kita bahwa sesungguhnya agama ini pasti akan menang terhadap kebatilan-kebatilan yang merajalela, kemudian aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang batil pasti akan dimenangkan oleh Islam, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai problematika kehidupan kaum muslimin saat ini, tentu kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kemudian kita putus asa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan
dan memberikan mimpi yang besar kepada kaum muslimin bahwa Islam akan kembali bangkit. Islam akan menjadi pandangan hidup bagi seluruh dunia ini, dan bahwa Islam akan menyelamatkan, bahwa Islam akan menjadi solusi dari berbagai problematika kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala sampai hayat kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini memberikan tarbiyah kepada kita menjadi pengemban dakwah, menjadi penolong Allah dengan mengkontribusikan harta dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Jadilah kemudian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.